Berikut ini cara menonaktifkan pengelola perangkat di Android. Jadi untuk kalian yang ada HP Android-nya, terus menginstal aplikasi yang dikelola oleh admin perangkat dan tidak bisa dihapus kecuali admin perangkat atau pengelola perangkatnya kita nonaktifkan. Berikut ini caranya. Di sini saya praktikkan dulu di HP Vivo. Misalnya kalau di HP Vivo ini buka pengaturan. Terus kalian cari menu yang namanya keamanan dan privasi ini. Terus kalian cari yang namanya aplikasi keamanan lainnya yang ini atau menu keamanan lainnya. Terus di sini ada namanya pengelola perangkat, kalian pilih. Nah, di sini aplikasi pengelola perangkat. Nah, kalau kalian ingin menonaktifkan di sini. Pilih nonaktifkan. Cara cepatnya seperti ini, kalian buka pengaturan lalu kalian ketik di sini pengelola perangkat. Ketik pengelola juga sama seperti ini. Kalian pilih. Nah, di sini ada namanya aplikasi pengelola perangkat. Nah, tinggal kalian pilih saja untuk menonaktifkan. Kemudian di HP yang lain berikut ini. Jadi untuk kalian pengguna Xiaomi terus ingin menonaktifkan administrator perangkat karena ada beberapa aplikasi yang admin perangkatnya aktif itu tidak bisa dihapus sama sekali. Nah, untuk kalian di sini saya praktekkan di Redmi 7 di MIUI 10. Jadi tinggal sesuaikan saja. Untuk menonaktifkan kalian tinggal buka pengaturan ini. Terus di sini kalian tinggal gulik ke bawah cari menu yang namanya setelan tambahan ini. Terus kalian pilih yang privasi. Nah, setelah itu kalian cari aplikasi khusus, akses aplikasi khusus yang ini. Nah, di sini kalian cari yang aplikasi admin perangkat. Nah, di sini kalian akan melihat ada aplikasi admin perangkat yaitu temukan perangkat saya. Nah, di sini kalau kalian ingin menonaktifkan, kalian pilih. Di sini ada nonaktifkan aplikasi admin perangkat ini. Jadi itu caranya. Jadi kalau kalian malas mencari secara manual, kalian bisa langsung ketik di pencarian ini. Pencarian pengaturan, ketik admin. Nah, seperti ini aplikasi admin perangkat. Nah, seperti itu sangat cepat. Kemudian kalau kalian pengguna Xiaomi yang Android One berikut ini. Nah, di sini Xiaomi Mi A1. Kalau Xiaomi Mi A1 ini beda lagi tampilannya. Caranya seperti ini, buka pengaturan, kalian cari menu yang namanya aplikasi dan notifikasi. Di sini sudah Android Pie, untuk itu kalian tinggal sesuaikan. Kemudian klik ke bawah, cari bagian lanjutan ini. Nah, pilih akses aplikasi khusus. Setelah itu kalian pilih aplikasi admin perangkat yang ini. Nah, di sini kalian tinggal nonaktifkan saja aplikasi yang mungkin menggunakan admin perangkat. Ada beberapa aplikasi itu harus kita nonaktifkan fitur tertentu baru mode untuk menghapus aplikasi admin perangkatnya bisa dinonaktif. Contohnya aplikasi pemilih link ini. Jadi harus di nonaktifkan administratornya atau pengontrolnya baru bisa. Sama saja kalau beberapa tipe HP kita tinggal cari di bagian ini. Kalau kalian malas mencari seperti tadi, ketik saja admin. Nah, seperti itu kalian tinggal pilih aplikasi admin perangkat. Nah, tinggal pilih saja. Jadi di sini saya menggunakan Samsung J5 Pro. Untuk itu langsung saja berikut ini tutorialnya tanpa basa-basi. Jadi langsung saja kalian tinggal buka pengaturan dari HP Samsung kalian. Nah, seperti ini pengaturan HP Samsung. Untuk mencari aplikasi admin perangkatnya di sini kalian harus pilih menu yang namanya biometrik dan keamanan yang ini. Nah, setelah itu kalian cari yang namanya aplikasi pengaturan keamanan lainnya. Nah, di sini ada aplikasi admin perangkat yang pilih. Nah, kalau ingin menonaktifkan, pilih aplikasinya, pilih nonaktifkan yang ada di sudut kanan bawah ini. Kemudian cara cepat lainnya seperti ini. Kalian buka pengaturan, terus kalian ketik di sini admin. Aplikasi admin perangkat.
Nah, seperti itu. Nah, kalian pilih saja, baru kalian pilih nonaktif yang ada di sudut kanan bawah. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.